you one day. My seat, your last, I cannot hide you silently. So I can find my own hill and tidy cool. Oh, daddy, yeah. 다가누라 그 이상을 들어가 세가랑에 샹들라 터차리 이 안타라 가운다나쿠 이 안타라 기타 버드와 기타 알아 들정야 가방 자리를 이름모 기니가 어쩌다 넌 힐랄 겨우 자리를 이리고 숨무와 딩겨 저리다 안타라 겨라 나고 남은 사투 양 벌루 은카오 따유 앞이 지는 다크 바람무 다 벌난 바람 다 벌난 바람 다 가무라 그 비상을 바깥 세가라냐 여들라들 자리 지 않다라 겨라구 니 안타라 기타 버주와 기니타 알아 들정아 가바로 자리를 입무 기니가 어떨라면 힐랑 겨우 자리를 입구 숨으라 딩가오 처리다 안타라 겨라 나구 나는 사투 양 벌루 은카오 따우 앞이 지는 다크 바람무 다 벌나 바라 다 벌나 바라 다크 바람무 오이 예 기니 따라 들정한 가발자리리무 기니가 어슬라면 힐랑 저자리디리쿠 무와 띵겨 저리타 안타라 겨라나쿠 나는 사투장 벌루 응카타우 앞이 진짜 그 바람으로 다 벌나봐라 다 벌나봐라 Hello, Daus. Halo. Halo. Nah, kalau buat Daus ini, kita ngobrol bentar. Kayak sebelumnya tuh jarang lihat Syah ada di Instagram. Jadi ada dua peserta, Daus dan Alia, yang dia didapatkan dari audisi live ya. Ya, jadi dari 500 peserta, 13 itu online. Dari 400 peserta, jadi diambil 13. Lalu ada dua tambahan dari audisi regional, kita satu di Cirebon, Daus, dan nanti ada satu dari Solo, Alia, gitu. Oke, sekarang kita mulai komen. Pertama dari Mas Igun. Kaget ya? Iya. Gimana Mas Igun? Oke, Daus, selamat pagi. Pagi Daus? Pagi. Pagi menjelang siang, Mas. Oke, tadi kita sempat ngobrol sebentar ya. Iya. Mas tahu Daus mau nyanyi lagu ini, saya bilang penyanyi ini adalah lagu-lagu penyanyinya ini tuh saya bilang adalah lagu yang sangat sulit untuk dinyanyikan ulang sama penyanyi pria pada saat ini. Dan menurut saya Daus berhasil menyanyikan kembali lagu ini versinya Daus. Kasih aplaus dulu buat Daus.
Terima kasih, Pak. Satu saya terima kasih masukan adalah saya suka dengan cara nyanyinya pas, karakternya bagus. Cuman pada saat rendah saya agak kurang mendengar vokalnya tuh. Saya nggak tahu apakah kurang naik atau apa, saya kurang tahu secara teknis. Tapi next time lah mungkin kali ya, karena saya nggak dengar. Tapi pada saat nadanya tinggi itu aman, kita jelas dengar. Tapi pada saat rendah, saya jadi kayak untungnya saya kalau liriknya kan jadi oh nyanyi lebih ini gitu kan. Nah coba nanti coba dicoba dinaikin lagi setengah mungkin biar terdengar lebih jelas vokalnya. Itu aja. Oke. Terima kasih guru, berikan tepuk tangannya. Kita lanjut ke Mbak Cica. I like your style, terus cara nyanyinya dapat tadi benar. Saya juga tadi bisik-bisik sama Mas Deddy bahwa maksudnya kayaknya di nada rendahnya agak nggak kedengeran ya Mas ya, gitu kurang mungkin naik sedikit ya, gitu. Pokoknya keren ya. Terima kasih. Sekarang kita Arsya. Halo, Daus dari Cirebon. Daus ini salah satu penyanyi yang menurut saya dari saya lihat di Cirebon sampai hari ini dia nyanyi lagu apa aja bisa genrenya gitu. Jadi itu dia, saya juga udah bilang berulang kali ya Daus, itu bagus tapi bisa juga jadi kurang dalam arti Daus harus tahu sebenarnya maunya di genre seperti apa gitu. Gitu kan, karena kalau di industri bagusnya spesifik di awal-awal kali ya. Di awal-awal mungkin kalau udah tahun kedua, tahun ketiga di industri album keempat, kelima biasanya banyak inovasi. Tapi di awal seperti itu. Terus kedua, ini benar masalah nada dasar. Kalau naik setengah masih satu gak sih? Maksudnya Daus sudah coba belum kalau naik setengah? Apa emang udah ketinggian? Karena emang lagu ini range-nya lumayan sih, lumayan lebar gitu. Naik setengah aman gak jadi sebenarnya itu? Kalau lagi fit mungkin aman. Oh sekarang lagi kurang fit. Oke. Terus menurut saya lebih ke dinamika ini ketika udah habis intro terakhir tuh harusnya ref terakhir makin powernya makin naik gitu, gainnya makin naik itu menurut saya. Sama tadi setelah ref pertama ada kalimat yang telah terjadi di antara kita itu kayak mencoba mengambil improvisasi itu, tapi kok kayak kurang pas gitu, bukan nggak pas, mungkin kurang pas, jadi kayak mau kayak meraba-raba gitu aja sih. Tapi overall bagus. Thank you, terima kasih guys. Mas Deddy lo gimana Mas? Selamat siang. Siang. Komentar saya hampir sama kayak Mas Igun, ya kan? Sebenarnya lagu ini susah ya, kalau dinyanyiin dengan apa namanya penyanyi yang lain cowok ya, gitu kan? Sandoro itu terlalu kuat, ya kan? Kamu bisa menaklukkan lagu ini, kalau menurut saya ya, gitu. Cuman tadi awalnya aja sih, kamu agak nervous. Kelihatan awalnya doang sih, bener kan? Agak-agak gimana ya? Tapi kesininya kamu udah hajar semuanya, gitu loh. Tapi buat semuanya penampilan dan segala, oke, okay. Ya. Persiapan. Terima kasih. Semuanya untuk Daus.